Nah, kita hari ini mau masak udang saus lada hitam. EO-nya juga aku tarik-tarikin tadi. Pokoknya udah bersih, udah kinclong nih untuk udangnya tinggal lep-lep aja. Dan di sini juga aku udah irisin setengah, nanti aja itu ditulis ya. Di sini ada bikin makan nasi dingin aja. Pakai sambal gini, enak gitu ya. Apalagi ketemu nasi anget, wow. And his name is John C. Udang. Seperti biasa, jumpa lagi bersama gue, Rahel Emanuel, dan istriku, Rida Febriana, di dunia RR. Nah, hari ini kita mau masak apa? Masak apa? Udang. Udang apa yang kan kamu yang masak? Oh iya, aku yang masak ya. Soalnya istriku lagi gak enak badan. Lagi lemes. Kamu pucet, gak kelihatan kalau pucet orang putih itu kayak gitu ya? Jadi aku mau bilangin pucet gitu, tapi nggak kelihatan kalau kulitnya putih. Soalnya demam. Bibirnya ditacap. Kalau nggak ditacap kelihatan pucet. Nah, karena dia sedang sakit, teman-teman bantuin doa ya, semoga istriku Riri Febriana Sabta Rama R. Rama R cepet sembuh ya. Rama R. Ya pokoknya cepet sembuh ya. Nah, kita hari ini mau masak udang saus lada hitam. Wow. Mantap. Ala-ala resto punya ini ya. Gampang aja buatnya. Yuk, langsung aja kita let's go, kuy. Cus. Nah, untuk hari ini aku yang masak, soalnya istriku lagi sakit ya tadi ya. Nah, ini di sini sudah ada udang yang aku kupas bersih gitu ya, sama baju-baju punggungnya tuh udah aku kupasin semuanya, dan EO-nya juga aku tarik-tarikin tadi. Pokoknya udah bersih, udah kinclong nih untuk udangnya tinggal lep-lep aja. Dan di sini juga aku udah irisin setengah, nanti aja itu ditulis ya. Di sini ada paprika hijau dan paprika merah ya, kalau nggak ada salah satunya ya skip aja, sama bawang bombay, sama irisan ini apa ya, bawang putih. Jadi langsung aja kita buat ya, let's go, kuy. Thank you.
ini udah mateng ya teman-teman. Apa tadi ini namanya tuh? Udang, saus, lada hitam. Wah, tadi aku udah icip-icip sedikit. Ini tuh rasanya kayak makanan di ini ya. Kayak kita pergi makan seafood gitu. Ya, lala resto gitu lah ya intinya. Nah, karena ini udah matang, gak boleh dilamunkan saja, apalagi didiamkan ya teman-teman. Langsung aja biasakan sebelum makan kita baca doa dulu. Mari berdoa. Ayo kita makan bareng ya, dimanapun kalian berada, yang di jalan pesan makannya ya. Ayo kita makan bareng ya, kita madang biar nafsu makan meningkat gitu ya. Dan yang sudah makan kalau kuat kalian berdiri. Aduh, ya, rumah sakit apa sih? Iya dia ini sakit ini ya teman-teman, sakit apa sih, kayak gak enak badan aja kamu ya, lemes ya. Masuk angin. Soalnya terus muntah. Demam kemarin. Muntah. Hamil kali kamu? Muntah awalnya. Hamil. Awalnya muntah terus langsung baru ke demam. Nah karena kita udah baca doa, sambal kemana ya? Iya mana sambal? Nah ini dia sambal kita andalan sekali, sambal geprek daun jeruk. Buat teman-teman yang belum pernah coba sambal geprek daun jeruk, yuk cobain, enak banget, kalian gak akan nyesel. Yep. Mantep. Awali dengan sambal dulu. Aku mah ada lalapan dulu dah. Sikang. Apel hijau. Apel hijau. Aku cocol dulu ya. Mantep ya sambalnya. Karena ini. Ayo makan. Makan. Gimana? Cobain dulu masakan aku. Enak aja, udah aku cobain. Waduh. Sambal geprek daun jeruk ini kalau kena nasi itu jahat teman-teman ya. Kenapa aku bilang jahat ya gitu, bikin auto boros nasi gitu. Makanya jangan sampai kalian nyobain gitu ya. Bohong, bercanda, kalian harus cobain ya karena ini rasanya the best ya. Bikin makan nasi dingin aja pakai sambal gini enak gitu ya. Apalagi ketemu nasi anget, wow. And his name is John C. Udang lah. Terus enak aja dulu. Ini udangnya udah aku capotin bajunya. Jadi tinggal lep-lep aja gitu ya. Enak sekali teman-teman. Kemana? Always together ya, kalau kemangi mah selalu menemani, kalau nggak ada ya kita bengang-bengong ngomong paling. Enak. Saya makan di restoran. Restoran bintang 5.
Cobain ya teman-teman resepnya ya, ini enak banget. Kalian bikin udang di kayak gini, kayak beli. Kalian kayak beli gitu ya rasanya, kayak beli. Kayak bukan bikin, beli ya teman-teman. Karena enak banget rasanya, kayak resto punya. Jadi resepnya tadi sudah aku bocorkan semua. Teman-teman cobain buat. Mak, sakit udah lemas teman-teman. Iya, nafsu makan aku belum kembali normal, meningkat lagi. Lapar, tapi kayak belum bisa dikasih masuk makan banyak gitu. Walaupun ketemu makanan enak. Iya, jadi kayak masih belum selera 100% kayak biasanya. Oh baiklah, kalau kayak begitu maaf ya, sama aja. Nanti aku yang ngabisin. Ah, apa sayang? Apa sih ya? Aku lagi megang ini, habis megang kamu. Sana. Mbak, kayak mbak ya. Nggak dipetik langsung deh. Makan di sini. Yang suka kemangi, atau pakai sambal geprek dan jeruk ini. Wah, mantul tuh ya. Ini karena udah biasa aja makan kemangi ya. Jadi kemangi tau juga ya udah biasa lidahnya tuh. Ini kalau pakai mentega pasti enak. Aku udah habis aja nantinya. Aku gak. Kerasa ya, cepet banget. Kerasa aku mah. Nambah lagi. Aku lama banget habis ya. Kerasa ini mah kalau lagi gak enak banget. Awet sambal aku. Aku nambah lagi dikit aja. Untung ya lagi aku lagi enak badan nih, untung dia makannya sendiri banyak. Kebetulan lagi masaknya enak lagi. Ya bu, kalau aku lagi sehat, kayaknya rebutan itu. Iya. Kan aku sakit, kan lagi sakit ya, udah lagi sakit. Biasanya nih sambal geprek dan jeruk nih di sini nih kalau di piring aku. Kuahnya enak banget. Di piring aku biasanya kalau aku lagi sehat ya. Langsung habis loh sambal gepreknya. Cuma ini lagi sakit, awet lah sambalnya. Biasanya langsung habis.
Wah, enak banget ini rasa kuahnya ya, nanaman. Ayo teman-teman, udah pada ngambil piring belum? Kita makan bareng ya. Wah, kayaknya aku lagi bersemangat makannya. Udang, udang, dia apa ini? Udang, saus, siram. Siram, lada hitam. Saus siram, lada hitam. Saus, lada hitam. Enak, jadi beda dari udang-udang pada umumnya kan biasanya suka disambelin udangnya di balado. Kalau ini di versi berbeda. Ala-ala bintang 5. Soalnya pakai paprika segala. Biar kayak ya gitulah. Bintang 7 ya. Kuahnya embul banget. Nah, aku udah selesai. Habis. Habis. Sini dulu. Oke. Wah, ini enak banget. Wah, catet. Enak banget, aku suka ini. Kalian bisa cobain di rumah bikin. Jadi, apa namanya udangnya versinya yang berbeda. Wes, ini wes yang aku bilang, aku ngomong catet berapa kali itu ya. Ini masih berjalan ya. Jadi yang belum tahu, ini akan dijadikan pertanyaan buat nanti quiz subscriber ya. Berapa kali aku ngomong catet, gitu ya. Misalkan aku udah bikin vlog video, aduh kenyang. Udah bikin 100 vlog video, emang gak semua sih aku bikin apa ya, yang aku bilang catet. Itu khusus buat makanan yang enak-enak yang aku suka aja, aku bilang catet. Nah, termasuk salah satunya ini ya, udang lada hitam. Jadi ini akan dijadikan pertanyaan. Jadi yang belum tahu aku ngomong catet berapa kali, kalian bisa scroll ke bawah ya. Karena ini pertanyaannya akan dijadikan kuis gitu ya. Pas 10.000 subscriber ya. Nanti. Nah, karena makanan kita udah selesai, udah habis nasinya, terus udah kenyang juga. Thank you banget buat kalian semua yang udah selalu mendukung YouTube Bina RR, yang selalu support, yang selalu semangatin, yang selalu komen positif, yang bisa lihat positif dari kita.
Terus jangan lupa di like, share, dan subscribe. Subscribe yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog terbaru dari dunia RR. Jadi notifikasinya masuk ke HP kalian. Nah, untuk kalian yang mau order sambal geprek daun jeruk dunia RR, kalian bisa langsung check out di Shopee di bawah sini. Kalian bisa langsung check out sambal geprek daun jeruk dunia RR dan soft lens-nya. Untuk sambal geprek daun jeruk dunia RR ini, dia bisa jadi bumbu untuk masakan juga yang mau pedes, yang mau kayak mercon gitu ya. Terus bisa sesuai dengan makanan apapun yang kalian makan. Karena sambal geprek daun jeruk dunia RR ini bisa menyesuaikan semua menu yang kalian makan. Dari makanan ringan, makanan berat, jadi sambal cocolan juga gitu. Terus kalau yang soft lens-nya yang biasa aku pakai itu kadar airnya 40%. Motifnya itu mata kucing, jadi lucu banget. Bisa dipakai aktivitas kalian gitu. Jadi itu tuh 40% kalau dipakai seharian tuh gak akan kering, gak akan ngeganjel rasanya. Jadi kayak kerasa kayak gak pakai soft lens aja gitu. Warnanya macam-macam, ada grey, blue, brown, terus ada green gitu. Pokoknya kalian langsung aja check out ke Shopee, langsung diborong sambal geprek daun jeruk dunia RR dan soft lens-nya. Terus nanti pas sudah sampai 10.000 subscriber, kita akan bagi-bagi uang tunai. Wow! Hujan! Sama kaos dunia RR. Nah, clue-nya kalian wajib follow Instagram aku dan suami aku di bawah sini. Dan kalian juga wajib follow TikTok aku dan suami aku di bawah sini. Dan yang pastinya sudah subscribe YouTube dunia RR. Gitu. Thank you banget buat teman-teman di seluruh Indonesia. Kalian sudah stay tune terus di vlognya dunia RR. Pokoknya tonton terus ya supaya makin berkembang gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau jadi sponsor ataupun mau endorse produk jualan kalian, kalian langsung aja hubungi nomor admin kita dari bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Ya. Buat teman-teman juga yang mau ngerain birthday party, privat party, acara show, acara outdoor, acara kantoran, acara apapun itu, pengen undang kita buat jadi DJ-nya, kalian langsung aja hubungi nomor adminnya di bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Baik, kalau kayak gitu gue Rayli Manuel dan Rida Sabriana. Kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di dunia RR.